Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia bosku, Predator Immortal full CNC nih bos, dan full Mizumi, memiliki panjang barel 40 cm sehingga sangat support sekali untuk belusukan ya bosku. Dengan kualitasnya super premium, unit ini dibekali dengan extra power plenum nih bos. Ini dia bosku untuk desain dari detail unit Predator Immortal, dan juga sudah mengusung Alphard full stainless bos. Oke bosku, saatnya kita bahas sedikit spesifikasi tentang unit satu ini ya bosku. Unit super premium di kelas Predator nih bos, mantap sekali. Predator Immortal full CNC. Kita akan bahas sedikit demi sedikit spesifikasinya, dan pastinya kita akan juga tes untuk akurasi, durabilitasnya, FPS-nya ya bos. Mari kita simak bareng-bareng untuk videonya. Oke bosku, saatnya kita bahas tentang spesifikasinya ya bos. Kita bahas dulu untuk tabungnya. Unit ini memiliki tabung 500cc bos, sehingga banyak tembakan ya bosku, dan bisa juga untuk di upgrade ke botol komposit DWN agar kelihatan sultan ya bos, dan juga untuk beratnya semakin ringan, mantap. Unit ini juga dibekali dengan laras seamless pilihan dengan OD13 dan panjang larasnya 41 cm sehingga sangat cocok sekali untuk belusukan, dan juga memiliki alur 12 dan serombong OD22. Nah jadi kesimpulannya, unit ini sangat simpel sekali ya bos, cocok sekali untuk belusukan. Nah seperti ini bosku, sangat ganteng sekali ya bos. Oke bos, saatnya kita bahas untuk chambernya. Chambernya memiliki set lever kanan kiri bosku, jadi bisa dipasang di kanan dan juga bisa support juga untuk kiri, jadi cocok banget untuk penembak kidal bos. Ini dia untuk desain chambernya, sangat modern sekali, dan partnya mengusung part full stainless bosku. Di chambernya ada bolong-bolongnya bosku, jadi memiliki nuansa yang sangat modern sekali bos, mantap sekali. Dan juga ditambah lagi dengan fitur power plenumnya, sehingga membuat unit ini sangat premium sekali ya bosku. Untuk manometernya berada di bawah chamber. Lanjut lagi bosku, untuk unit ini memiliki popor piton buttstock ya bosku. Jadi bosku, jika ingin popornya diganti CTR, bebas bos, gratis ya bosku, sesuai dengan selera untuk popornya bos. Dan untuk setelan powernya sudah mengusung fitur stoppernya bosku, jadi bisa di lock untuk setelan powernya agar tidak bisa berubah-ubah. Dan untuk triggernya sudah menggunakan trigger match sensitif ya bosku, ini sangat oke banget. Dan untuk pengisiannya sudah menggunakan pengisian tipe Mini Cooper stainless ya bosku, jadi mempermudah bagi penggunanya saat mengisi angin. Dan untuk rail mountingnya, unit ini memiliki rail mounting 22 mm ya bosku, rail mounting teleskop dan juga rail mounting bipodnya sama-sama 22 nih bos. Dan untuk berat unitnya, unit ini memiliki berat 3 kg bosku. Nah dan untuk FPS nya unit ini bisa tembus di 1000++ bosku untuk FPS nya Oke bos, penasaran untuk akurasinya dan FPS nya mari kita simak bareng-bareng untuk videonya. Oke bosku, saatnya kita tes grouping pada unit Predator Immortal ini ya bos. Nah di sana sasarannya, jaraknya 24 meter dari sini. Oke mari kita simak bareng-bareng untuk groupingnya. Pakai mimis kiloan kotakan tanpa sortir bos. Oke tembakan pertama, sangat senyap sekali bos untuk peredamnya. Tembakan kedua, tembakan ketiga, oke mantap. Oke mari kita simak bareng-bareng untuk groupingnya, kita ke sana ya bos. Oke kita coba bawa unitnya.
pakai mimis kiloan kotakan ini bos, piranha. Ini dia bos, tanpa kita sortir. Oke, mari kita kesana bos. Dan ini unitnya. Oke, kita menuju ke sasaran tembaknya ya bos. Jarak 24 meter pakai mimis kiloan kotakan. Dan ini groupingnya bos, mantap sekali ya. Ini oke sih, satu jendik bos, mantap sekali. Dan ini untuk unitnya, Predator Immortal, pakai mimis kiloan kotakan, jarak 24 meter, mantap sekali bos. Oke bosku, saatnya kita tes mimis kalengannya bos. Kita coba pakai kanon Hercules ya bosku. Ini dia kanon Hercules. Oke bos, nah di sana bosku sasarnya jaraknya 24 meter dari sini. Oke bos, mari kita simak bareng-bareng untuk groupingnya. Oke, tembakan pertama. Tembakan kedua. Tembakan ketiga. Tembakan keempat. Mantap sekali ya bos. Terakhir. Tembakan kelima. Tambah satu lagi bos, bonus bos. 6 kali shoot. Masih lagi bos, tambah lagi bosku, 7 kali shoot. Mantap bos. Oke bos, mari kita coba perdekat bos. Kita ke sana ya bos, menuju arah tembakannya. Kita bawa unitnya ya bosku. Ini dia untuk unitnya. Oke, kita menuju ke sana. Enam tujuh kali shoot bos, ini dia bosku. 6-7 kali shoot bos, masih oke lah bos ini bos. Oke banget ini bosku, pakai mimis kali kan, 6-7 kali shot. Dan ini tadi mimis kiloan kotakannya, ini 3 kali shot, ini 7 kali shot bos, mantap sekali. Dan ini untuk unitnya. Oke bosku, saatnya kita tes untuk FPS dari unit Predator Immortal ini bos. Pakai mimis kiloan kotakan 12 green ya bosku, di setelan power standar. Oke bosku, mari kita simak bareng-bareng untuk FPS nya Oke, ini dia. Tembakan pertama. Oh sorry bos, error bos. Oke, ini dia tembakan pertama, 920 setelan power standar ya bos. 927. Oh error. Sembilan ratus dua. Oke bos, terakhir. 923. Oke bos, ini dia untuk unitnya, stabil di 920-an ya bos. Untuk FPS-nya, setelan powernya standar, pakai mimis 12 green GPS flat bos. Oke bos, dan itulah untuk FPS-nya. Mari kita lanjut ke segmen yang selanjutnya.
Yang ya. Apa jauh? Gue dipakai sih gue ya. Bagus. Gue ngerokok mau. Gimana cara gue? Amplop. Oke bos, saatnya kita masuk ke segmen pengiriman yang siap meluncur untuk hari ini. Yang pertama ada pesanan dari Bos Ramadan Deka yang ada di Kampar Riau untuk unitnya Predator Immortal. Ini bos, untuk kelengkapannya yang di order nih, ada tasnya nih bos. Untuk unitnya Predator Immortal 360cc bos, full CNC nih bos. Seperti ini untuk detail unitnya. Untuk popornya piton buttstock. Untuk setelan powernya ada stupernya bos, jadi bisa di lock untuk setelan powernya. Dan untuk regulatornya bos sudah kita pasangkan, mantap sekali. Untuk perdamnya sudah kita senterkan dari sini. Ada STKS nya surat tanda kepemilikan senapan. Dan juga di samping kirinya ada seal spare part, peluru tes dan juga magazinnya ya bos. Dan ini untuk regulatornya bos di spring Jerman, mantap sekali bos. Untuk cek akurasinya bisa disimak di akhir video ya bosku. Terima kasih banyak untuk Bos Ramadan Dika ya dari Kampar Riau. Semoga unitnya awet dan selalu membawa keberuntungan. Predator Immortal lagi bosku, pesanan dari Bos Budiawan yang ada di Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Sudah di tanah ya bos. Untuk popornya CTR segitiga maju mundur seperti ini bosku. Untuk detailing unitnya mantap sekali ya bos, full CNC ini bos. Ada juga fitur power plenumnya bosku. Untuk cek akurasi bisa disimak di akhir video. Ada bonus-bonusnya, perdamnya Urgap Silencer yang dari sini sudah kita senterkan dengan unitnya. Ada STKS, surat tanda kepemilikan senapan. Ada seal spare part, peluru tes dan magasinya 20 round. Terima kasih banyak untuk Bos Budiawan yang ada di Tanah Bumbu. Semoga unitnya awet dan selalu membawa keberuntungan. Dilanjut lagi bosku, ada unit Flashpoint X, salah satu unit andalan dari tim Orga Bojonegoro. Pesanan dari Bos Reda Ansari yang ada di Banjar, Jawa Barat. Ini bos, solusi cerdas dua alam untuk berburu darat dan juga pasar ikan ya bosku. Ini dia untuk unitnya Flashpoint X. Untuk botolnya 360cc. Ini untuk bonus-bonusnya ada perdamnya Urgap Silencer, ada juga STKS, surat tanda kepemilikan senapan, ada seal spare part, peluru tes, magasinnya 20 round. Dan ini untuk kelengkapan pasernya bosku, ada kacamata polaris lens, ada juga peluru pasir, pokoknya banyak sekali ya bos. Pokoknya siap jedor tanpa ribet, hanya di Orga Bojonegoro bos. Ini untuk laras berburu airnya bosku, mantap sekali. Dan terima kasih banyak untuk Bos Reda Ansari yang ada di Banjar. Semoga unitnya awet dan selalu membawa keberuntungan. Ada unit Mauser Scorpion OD32, pesanan dari Bos Muhammad Zikri yang ada di PD Aceh. Sudah ditanda ya bos untuk unitnya. Mantap sekali untuk unitnya Mauser Scorpion. Seperti ini untuk detailing unitnya. Mantap sekali untuk unitnya, sepasang dengan teleskop TC Predator yang dari sini sudah kita zeroing kan bos. Pokoknya bosku siap jedor tanpa ribet, hanya di Orga Bojonegoro. Untuk bonus-bonusnya peredamnya juga sudah kita senterkan dengan unitnya bos. Pokoknya peluru tidak akan nabrak dengan peredam, pokoknya siap pakai saja bos. Ini untuk STKS nya ada seal spare part, peluru tes, ada juga swivel, ada mimis kilang kotakan yang cocok dengan unitnya, tiger doom, ada juga tali sandang. Terima kasih banyak untuk Bos Muhammad Zikri yang ada di PD. Semoga unitnya awet dan selalu membawa keberuntungan. Dilanjut bosku, ada unit Predator Immortal lagi nih bos. Ini pesanan dari Bos Awal Ame yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Mantap sekali bos untuk unitnya. Ini dia Predator Immortal full CNC ya bosku. Untuk teleskopnya Markul yang dari sini sudah kita zeroing kan bos.
juga sudah di-upgrade lagi untuk regulatornya, dan juga botolnya di-upgrade ke komposit DWM bos, agar biar tambah sultan ya bosku. Ini untuk bonus-bonusnya, ada perdamnya Orgap Silencer, ada juga STKS surat tanda kepemilikan senapan, samping kirinya lagi ada seal spare part, peluru tes, magazinnya 14 round. Ini untuk regulator aslinya ya bos. Dan bagi bosku yang order di atas 10 juta maka akan mendapatkan kaos CSO Mania ya bos, dan juga ada tali sandang Orgap. Terima kasih banyak untuk bos Awal Ame ya dari Makassar. Semoga unitnya awet dan selalu membawa keberuntungan. Ada unit Flashpoint X lagi bosku, pesanan dari bos Muhammad Iqbal yang ada di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Untuk popornya Piton Bedstock ya bos, untuk unit yang satu ini Flashpoint X nih bos, andalan dari tim Orga Bojonegoro. Ini untuk lengkapannya di order, ada tasnya nih bos. Untuk unitnya sepasang dengan teleskopnya Discovery yang dari sini sudah kita zeroingkan ya bosku. Ini dia untuk unitnya Flashpoint X. Untuk botolnya jenong 360cc. Bagi yang penasaran dengan akurasinya bisa dicek di akhir video ya bosku. Untuk bonus-bonusnya ada perdamnya Orgap Silencer, ada STKS surat tanda kepemilikan senapan, ada seal spare part, peluru tes, magasinya 20 round, ada memis kiloan kotakan yang cocok dengan unitnya. Terima kasih banyak untuk bos Muhammad Iqbal yang ada di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Semoga unitnya awet dan selalu membawa keberuntungan. Wow, mantap banget ya bos grupinya. Halo, selamat siang bos Ramadan. Ini unit pesanan bos, akan kita tes jarak 27 meter dari sini. Nah ini grupinya bos, 3 kali shot di sini bos. Ini pakai mimis, kalengan, kanon Hercules. Ini 3 kali shot di sini bos. Mantap banget. Oke, sekarang kita tembak meter seluatnya pakai mimis, kiloan kotakan. Tes perkenaannya dulu bos. Oke, langsung saja bos, kita tembak metal sluitnya. Ini pakai mimis kiloan kotakan tanpa kita sortir bos. Oke, mantap banget bos, kita coba yang atas. Oke, mantap banget ya bos. Oke, bos, kita lepas dulu dari mounting kamera. Ini kita semua dulu. Dan ini unitnya bos, peredamnya sudah disenterkan dengan unitnya bos, dan magasinya sudah cocok dari tembakan pertama dan terakhir. Disensornya 27 meter dari sini, cocok pakai mimis, JBX Flight Miss kalau kotakan tanpa sortir. Dan tadi kita grupnya pakai mimis kalengan bos, kita pakai kanon Hercules. Shot tadi mantap banget, rapat banget bos, pakai kanon Hercules. Oke bos, terima kasih kami dari Timur Kabupaten Borong. Saya terima kasih dan salam satu laras, mantap. Wow, mantap banget ya bos grupnya. Halo, selamat pagi bos Budiawan. Ini unit pesanan bos, akan kita tes jarak 27 meter dari sini. Nah ini grupnya bos, ini 4 kali shot di sini bos, mantap banget ini grupnya, rapat banget ya bos. Ini grupnya 4 kali shot di sini. Oke, ini pakai mimis kalengan barakuda match bos, ini 4 kali shot di sini. Oke, sekarang kita tembak metal seluitnya pakai mimis keluhan kotakan. Oke, kita tes perkenaannya dulu bos. Oke, langsung saja bos, kita tembak metal siluetnya.
banget bos. Oke, naik semua ya bos. Oke, kita turunkan. Oke, mantap banget bos. Oke bos, kita lepas dulu dari mounting kamera ini, kita semua dulu. Dan ini unitnya bos. Redamnya sudah disenterkan dengan unitnya bos. Terima kasih ya, sudah support dari tembakan pertama sampai akhir. Di sana sasarannya 27 meter dari sini, cocok pakai ini GPS Lightning Signal Patrol tanpa sortir. Dan tadi kita grupnya pakai ini sekalengan Barracuda Match bos ini. Jadi 4 kali shot, mantap banget, rapat banget bos grupnya tadi pakai ini sekalengan Barracuda Match. Nah, tadi pakai yang lain gak oke bos. Rapatnya pakai Barracuda Match. Oke bos, terima kasih kembali dari tempat Kapsul Burung. Sangat terima kasih dan salam satu laras. Mantap. Wow, mantap banget bos grupnya. Halo, selamat siang bos Reda Ansari. Ini unit senang bos, akan kita tes jarak 27 meter dari sini. Nah, ini 3 kali shot di sini bos, 4 kali shot di sini. Mantap banget ini grupnya, mantap banget bos. Ini pakai mimis keluhan kotakan nih, mantap banget ya bos. Oke, sekarang kita tembak metal siluetnya. Oke, mantap banget bos. Kita coba yang atas. Oke, mantap banget bos. Oke bos, kita lepas dulu dari mounting kamera. Ini kita zoom out dulu. Dan ini unitnya bos. Harganya sudah disenterkan dulu unitnya bos. Dan magasinya sudah cocok dari tembakan pertama sampai akhir. Sekarangnya 27 meter dari sini, cocok pakai ini GPS lagi dengan tembakan tambah sortir. Kalau mau lebih lagi pakai ini kalengan bos. Terima kasih kami dari tempat Kapsul Burung. Terima kasih dan salam satu laras. Mantap. Halo, selamat siang bos Muhammad Sikri. Ini pesanan bos, akan kita tes jarak 27 meter dari sini. Oke, langsung kita simak aja bos. Oke. Oke, mantap banget ya bos. Oke, kita coba yang atas bos. Oke, mantap banget bos. Oke bos, kita lepas dulu dari mounting kamera. Ini kita zoom out dulu. Dan ini unitnya bos. Redamnya sudah disenterkan dengan unitnya bos. Di sana sasarannya 27 meter dari sini, cocok pakai mimis tiger dua, mimis kelan kotakan tanpa sortir. Kalau lebih jauh lagi pakai mimis kalengan bos. Oke bos, terima kasih kami dari tempat Kapsul Burung. Saya terima kasih dan salam satu laras. Mantap. Wow, mantap banget bos grupnya. Halo, selamat sore bos Awal Ame. Ini unit pesanan bos, akan kita tes jarak 27 meter dari sini. Nah, ini grupnya bos. Di sini 4 kali shot di sini bos. Mantap banget ini grupnya.
Ini pakai Mimi sekiloan kotakan, 4 kali shot di sini. Oke, sekarang kita tembak metal siluetnya. Ini pakai Mimi sekiloan kotakan tanpa kita sortir, bos. Oke, mantap banget, bos. Oke, bos, kita coba yang atas. Oke, mantap banget ya, bos. Oke, bos, kita lepas dulu dari mounting kamera. Ini kita semua dulu. Dan ini unitnya, bos. Peredamnya disenterkan dengan unitnya, bos. Dan magasinnya sudah cocok dari tembakan pertama sampai akhir. Sasarannya 27 meter dari sini, cocok pakai Mimis JBS Flight Mimis Kelengan Kotakan tanpa sortir. Kalau lebih jauh lagi pakai Mimis Kalengan, bos. Oke, bos, terima kasih. Kami dari Tumor Bab Junegoro, ucapkan terima kasih dan salam satu laras. Mantap. Oh, mantap banget, bos, grupnya halo. Selamat sore, bos Muhammad Iqbal. Ini unit pesanan, bos, akan kita tes di jarak 27 meter dari sini. Ini grupnya, bos, 3 kali shot di sini, bos. Mantap banget ini grupnya. Ini 3 kali shot di sini. Oke, sekarang kita tembak metal siluetnya pakai Mimis kelawan kotakan ini, bos. Ini grupnya tadi pakai Mimis kelawan kotakan. Nah, ini sekarang kita tembak metal siluetnya, bos. Oke, mantap banget, bos. Oke, mantap banget ya, bos. Oke, bos, kita lepas dulu dari mounting kamera. Ini kita semua dulu. Dan ini unitnya, bos. Peredamnya sudah disenterkan dengan unitnya, bos. Dan magasinya sudah cocok dari tembakan pertama sampai akhir. Sana sasarannya 27 meter dari sini, cocok pakai Mimis JBS Flight Mimis Kelengan Kotakan tanpa sortir. Kalau lebih jauh lagi pakai Mimis Kalengan, bos. Oke, bos, terima kasih. Kami dari Tempur Kapsen Gorong, terima kasih dan salam satu laras. Mantap.